Lagi pas di sini. Di sini ya, memang ya. Iya, kalau rumah di sini. Boleh enggak? Ya. Aku mencium radar kalian. Iyalah, jangan kuat. Udah langsung jadi loh. Tadi ada jual nasi goreng ya? Ya, Pak. Kan kita ke tempat kerja. Ya. Kok kita malah tempat kerja kami seperti ini tiap hari ya. Tempat kerja Bapak seperti ini tiap hari, Pak. Okay. Menggoreng nasi. Kembaran Anies Baswedan yang juga penjual nasi goreng di Wonosobo, Wasil Afin, akhirnya bisa bertemu langsung dengan kembarannya Anies Baswedan. Tidak hanya tatap muka, warga Jarak Sari Wonosobo ini juga diberi kenang-kenangan berupa dua buah topi dinas Gubernur DKI Jakarta. Ia bersyukur akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Ia diberi kenang-kenangan dua buah topi gubernur milik Anies Baswedan. Dalam pertemuan singkatnya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Afin juga sempat melontarkan permintaan khusus, yakni mencicipi duduk di kursi kerja milik Anies Baswedan. Ia mengaku orangnya penuh spontanitas. Jadi saat bertemu, ia spontan minta duduk di kursi kerja Pak Anies di balai kota. Tidak terduga, saya melihat gambar Mas Afin juga pasti lihat gambar saya, satu di Wonosobo, satu di Jakarta, dan alhamdulillah sore hari ini sambungkan di balai kota. Terima kasih buat Trans 7. Pak Anies, kapan Pak mau coba nasi gorengnya Pak Afin? Itu dia, saya ingin nyoba, belum tahu waktunya kapan, tapi mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Doakan mudah-mudahan sebelum bulan puasa bisa mampir. Nanti pengen saya nanti mencoba namanya aja Bentuman. Maksudnya pilihan namanya kreatif tuh. Bentuman. Kalau bukan orang Jawa mungkin gak tahu artinya. Bentuman itu biar ketagihan. Karena tuman itu artinya ketagihan, pengen makan lagi, pengen makan lagi, pengen makan lagi. Itu tuman nanti. Jadi idenya bagus tuh. Insya Allah makin laku, makin maju usahanya. Amin. Terima kasih. Pak Trans 7 sudah ngatur. Mudah-mudahan omset makin tinggi lagi nanti. Amin. Ya. Pak, mungkin ada nggak sehari mau cobain bikin nasi goreng bareng Pak Afin gitu? Pengen, tapi makanya saya tanya, bisa nggak bikin di Jakarta? Tapi katanya alat-alatnya di sana. Alatnya kalau nggak saya ajak masak tuh nanti. Afin merupakan penjual nasi goreng di Jalan Ahmad Yani Wonosobo, Jawa Tengah. Videonya viral setelah salah satu pembelinya merekam dirinya yang dinilai memiliki wajah mirip dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyempatkan diri menemui Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Pertemuannya dengan Anies Baswedan berlangsung sekitar 30 menit. Kebetulan dirinya sedang ada acara di Jakarta. Kemudian ia pergi ke Balai Kota karena ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Afin menceritakan suasana cair dan penuh candaan dalam pertemuan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengakui jika mirip dengan Wasil Afin, penjual nasi goreng dari Wonosobo. Bahkan, Mas, ya. Ini tuh kayaknya yang lagi viral di mana-mana mirip sama Pak Anies, tau nggak? Ini bukan Pak Anies ya? Bukan, ini tuh mirip lagi viral di mana-mana tuh ada mukanya di sosial media mirip sama Bapak Anies Baswedan, gitu katanya Mas. Sampai katanya ada marga Baswedan yang mengecek silsilahnya, benar Pak ya? Betul. Ada yang ngecek silsilah ya. Bapak? Betul. Ternyata apa? Gimana? Bukan. Saya hanya mirip. Hanya mirip? Ya. Bapak bukan Baswedan juga marganya? Bukan marga Baswedan. Bapak nggak pengen ngurus Jakarta Pak? Ya, untuk sekarang lagi ngurus Jakarta. Terus nasi goreng ya. Dulu aja ya Pak ya? Goreng dulu. Iya. Saya pernah nanya sama Pak Anies ya sih ngurus Jakarta seperti apa, kata beliau ya. Pusing. Saat dia keluar dari ruangan dengan memakai baju batik dan topi Gubernur DKI Jakarta,
Banyak petugas yang memberi hormat kepadanya. Ia pun hanya tersenyum menanggapi hal tersebut. Saat ke balai kota, pas ramai ada demo buruh. Banyak orang di sana dan kebetulan ia memakai baju batik dan topi gubernur. Pas keluar, banyak yang memberi hormat kepadanya. Mungkin mengira ia adalah Pak Anies. Sayangnya, ia belum sempat memberikan masakan olahannya kepada Anies Baswedan. Namun, dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan sempat menyampaikan akan melakukan kunjungan balik ke Wonosobo. Kalau memasak untuk Pak Anies memang belum, karena situasinya tidak memungkinkan. Tetapi Pak Anies sempat menyampaikan, sekarang Bapak yang kesini, nanti saya yang akan mengunjungi Bapak di Wonosobo. Sangat-sangat sekali kemampuan saya seperti apa, barangkali cocok untuk dimakan oleh Bapak Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang terhormat. Masakan nasi goreng gitu mas ya? Ya, apa aja yang pentingnya ada di menu, saya siap memasakkan untuk Bapak Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang terhormat.